PLT Bupati Kuansing Suhardiman Ambi memastikan Kuansing sudah siap 100% menggelar event Porprov November mendatang. Hal ini tegaskan Suhardiman saat membuka rapat kerja KONI Kabupaten Kuansing. PLT Bupati Kuansing Suhardiman Ambi memastikan jika Kuansing telah siap menggelar Porprov 10 tahun 2022 November mendatang. Bahkan Suhardiman dengan lantang menyampaikan jika Kuansing telah siap 100% dalam menyelenggarakan event olahraga akbar tingkat provinsi tersebut. Hal ini ditegaskan Suhardiman saat membuka rapat kerja KONI Kabupaten Kuansing. Pernyataan ini disampaikan Suhardiman tentang adanya kabar tuan rumah lain dalam pelaksanaan pertandingan beberapa cabur. Untuk itu selalu kebutuhan, baik nasional maupun kesiapan lapangan. Dan dalam waktu yang sisa 5 menit ini, semua yang ditunggu baik teman-teman cabur, teman-teman KONI dan TB, sehingga seluruh kebutuhan terakomodir dengan baik, baik penganggarannya atau fisiknya yang selesai. Beberapa lapangan ya, renang belum, kemudian tebing belum, tembak belum ya. Ini kita akan diskusikan berubah. Ini hari ini mereka rapat, saya minta acara dikonsumsi semua. Jadi ketika kita tuan rumah, jangan tanggung-tanggung. Kita laksanakan semua dengan baik, itu mekanisme, siapkan semua sarana-sarana. Tadi sudah saya perintahkan, itu hari ini dengan baik untuk KONI Provinsi, ada KONI Kabupaten Kota, kebutuhannya berapa? Uang saya siapkan. Ini tinggal dibicarakan hari ini, jika nanti kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan operasional, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pertandingan, berkaitan dengan pembiayaan lain-lain yang dianggap penting. Tanpa ada maaf, kita akan siap. Saya berharap musyawarah hari ini menemukan hasil yang gemilang, hasil yang baik untuk persiapan kita di tahun ini pada beberapa. Mengenai adanya beberapa sarana-prasarana penunjang yang belum siap, politisi Hanura ini memastikan jika kekurangan tersebut akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan.